Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Jati Mulia New. Kali ini kita berada di jembatan lama, yang mana jembatan ini terbuat sejak zaman Belanda kala itu ya. Juga jembatan ini menjadi penghubung antara Kepung dan Kandangan. Dan juga jembatan ini berada di Dusun Bukaan, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang mana jembatan ini menghubungkan antara Kepung dan Kandangan kala itu ya. Dan kita saksikan terus atau kita telusuri terus perjalanan kita kali ini bersama Jati Mulia New berada di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Bukaan. Kita akan menuju terus ke depan kawan. Dan ini terdapat sungai yang mengalir. Karena zaman itu kita untuk penghubung ya, itu terlihat juga di samping sana. Terlihat di samping sana desa kawan. Itu desa Ngeladek ya. Jadi bisa dikatakan jembatan ini bisa penghubung Kandangan dan Kepung. Juga ini kalau lurus ini bisa ke Ngerangkok kawan. Kita bisa ke Ngerangkok, tepatnya di lapangan Ngerangkok ya. Kalau nanti ada waktu kita akan telusuri terus jalan-jalan kita dan kita akan mencoba ke bawah kawan. Kita akan mencoba ke bawah. Ini kita berada di agak bawah dan juga masih kita di jembatan lama ya. Ini juga terdapat orang mencari pasir kawan di sini ya. Betul, orang mencari pasir ini ya. Nah ini tempat pengambilan pasir di sungai. Kita menoleh ke barat kawan. Ini aliran sungai menuju ke barat. Dan di samping sana terlihat perumahan desa Ngeladek. Dan itu di samping itu juga ini ada pohon jati. Dan nanti seperti saya janjikan kita akan turun ke bawah. Tapi kita tengok dulu kanan kirinya. Seperti apakah kondisi jembatannya? Nah, ini jembatan lama kawan. Jembatan antara Kepung, Kandangan dan Kepung. Dan kita akan terus telusuri perjalanan kita bersama Jati Mulia New berada di desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang mana kita berada di jembatan penghubung kawan. Kita akan mencoba menelusuri ke bawah kawan ya. Kita akan ke bawah seperti apakah kondisi jembatan. Kalau boleh dibilang ini jembatan lama, jembatan zaman Belanda kala itu ya. Nah, kita akan mencoba ke bawah kawan. Nah ini ada seperti tanker kawan ya, seperti ada tanker tapi tertutup semak-semak kawan. Kita nggak bisa masuk kawan, kita nggak bisa masuk. Dan di sana ini, nah ini ya terdapat tanker. Kita tengok tankernya. Dan kita terus melihat kawan. Nah, kalau ke sana itu nggak bisa kawan ya, karena ini ada airnya yang mengalir. Dan yang jelas ini memang lama sekali kawan. Ini memang sejak zaman Belanda. Jadi kita juga nggak bisa langsung turun ke bawah karena jembatan putus. Mencoba ini menengok ke sana yang agak jelas saja. Kita akan zoom dekatkan. Kita
kita akan mendekatkan, kita zoom. Nah ini ya, kita normalkan kembali. Oke, kita sudah berada di tadi yang bisa katakan, kita akan menelusuri ke bawah kawan ya. Dan tentunya masih bersama Jatimulya New. Jangan lupa untuk selalu membantu support channel kami agar channel kami lebih bisa berkembang kawan ya, bisa memberikan video yang bermanfaat untuk kita semuanya bersama Jatimulya New. Dan kita akhiri dulu perjalanan kita bersama Jatimulya New berada di desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, atau berada di jembatan lama antara penghubung Kandangan dan Kepung kala itu. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.